Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh sepasang suami istri pada Kamis 10 Oktober siang. Peristiwa ini terjadi di Alun-Alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, seusai Wiranto menghadiri sebuah acara di Universitas Matlaul Anwar. Seorang warga, Madrain 27 tahun, menyebut detik-detik penusukan terjadi sekitar pukul 12. Saat itu Wiranto baru turun dari mobil untuk naik helikopter kembali ke Jakarta. Kedua pelaku saat ini telah diamankan pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut.